بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiya wa la ba'dah Allahumma salli wa sallim Wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumil qiyamah amma ba'd Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal al alimul hakim Wa qur rabbi zidni ilma Jamaah ummahat kaum muslimat yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, taufik dan hidayahnya Alhamdulillah, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari yang barakah ini, di hari Rabu ketiga. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita masih diizinkan oleh Allah hadir, diberikan kesehatan badan, panjang umur, hadir di majlis ilmu, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Serta seluruh keluarga dan para sahabatnya Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya Hingga yaumil kiamah amin Ya Rabbal Alamin Ibu-ibu kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Alhamdulillah saya dapat hadir Hari ini hari terakhir saya isoman. Alhamdulillah udah beres. Ya. Ya kena juga kita. Padahal udah vaksin dua kali tapi alhamdulillah gejalanya cuma ringan aja. Tapi gejalanya ringan aja lumayan ya. Badan udah kayak mau putus-putus. Ya, karena ada perlawanan dari dari antibodi perlawanan dari vaksin ya jadi itu badan hari pertama waduh kayak mau dicopot-copot semua sendi-sendinya Masya Allah ya lemas tapi hari kedua mendingan hari ketiga udah udah seger lagi Alhamdulillah Alhamdulillah ini hari ke-10 jadi udah lewat banget udah ya nggak e, ada Alhamdulillah badan biasa nggak demam nggak panas, cuma pilek aja, cuma badan yang sakit-sakit hari pertama, hari kedua. Beda -beda. Ya, beda-beda, jadi bu ya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jaga dan lindungi kita semuanya. Dan jangan lupa ya, buat keluarga kita semua, terutama anak-anak, ya, anak-anak muda, anak remajanya yang ada di rumah, ikut vaksinasi. Jadi supaya ikut melindungi kita tercipta herd immunity, insya Insya Allah. Saya belum sempat booster. Tadinya mau booster dulu. Eh, udah kena duluan. Ya udah, ntar aja sekalian. Rencana bulan depan saya mau berangkat ke Turki. Jadi insya Allah sebelum berangkat nanti saya booster dulu. Yang mau ikut ibu-ibu boleh. Ya, mau ke Turki. Ya, karantinanya kan cuma tiga hari sekarang. Ya, ini karanti apa namanya? Ke Turki-nya kita, setengah 17, 17 ya. Jadi nanti insya Allah rutenya ke Sanliurfa, itu tempat lahirnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di Turki selata, selatan, Turki di kota Urfa, itu kota kuno, kota tua di paling selatan Turki, itu tempat lahir Nabi Ibrahim. Disitu ada situs tempat pembakaran Nabi Ibrahim zaman dulu ya. Ada e, danau-nya ya di situ luar biasa. Kemudian ke tempat-tempat bersejarah pendiri Turki Utsmani ya e, kita akan keliling di sana insya Allah menikmati e, pesona sejarah dan tadabur alam. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan Pengajian atau kajian kita, tadabur ayat-ayat keluarga karena belum selesai kemarin, ya masih nanggung. Jadi, tadabur ayat-ayat keluarga kemarin kita baru sampai di poin yang keenam, ya dilarang seorang muslimah, seorang mukminah itu menikah dengan laki-laki kafir dan mus musrik Itu terakhir. Nah, yang ketujuh, ayat-ayat Al-Qur'an ketika berbicara tentang keluarga, bagaimana membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini Al-Qur'an berbicara tentang poligami. Woi. Dengar apa pura-pura dengar? Ya, jangan pura-pura dengar ya. Dengerin. Muslim bagaimana? <tuh> di dalam Al-Quran ini diatur persoalan nikah lebih dari satu yaitu di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala surah An-Nisa ayat 3 A'udhu billahi Bismillahirrahmanirrahim Wa in khiftum tuqsitu fil yatama fankihu فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تَعْدِلُوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا جيكاكا مو حواتر سيابكا مو Para laki-laki, terutama wali-wali anak yatim, ya, karena ayat ini turun berkenaan dengan masyarakat jahiliyah. Mobil khusus di Madinah, di mana anak-anak yatim itu diasuh oleh para wali wali di sini artinya apa? Orang dewasa yang mengurusi dan mendapatkan mandat untuk menjadi wali yang mengurusi semua urusan anak yatim. Dari masalah harta bendanya yang ditinggalkan oleh orang tua anak yatim masih kecil, dia belum bisa mengelola hartanya sendiri. Nah, itu dipegang sama wali, diatur. Sampai nanti ketika anak ini dewasa mau menikah ya, mau berkeluarga, termasuk nanti misalnya anak perempuan, anak yatimnya perempuan, maka dia perlu wa wali. Wali laki-laki dari pihak bapak ya, secara berurutan kalau tidak ada bapak, paman, setelah itu kakek. Kalau nggak ada lagi yang ke atas, bisa ke bawah, bisa kakak laki-laki, adik laki-laki juga boleh. Ya, baru setelah itu paman dari ibu dan seterusnya. Nah, yang terjadi di masyarakat jahiliyah. Para wali anak-anak yatim ini banyak berbuat zalim ingin menguasai hartanya harta anak, -anak ya yatim wa in khiftum alla tuksitu fil yatama maka Allah turunkan ayat di sini jika kalian wahai para wali anak-anak yatim itu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim fil yatama. Jadi yatimnya di situ, yatamanya itu adalah perempuan, anak-anak perempuan yang ya yatim. Apabila kamu menikahinya, wa in khiftum alla tuk situ fil yatama. Nah ini. Jadi dulu memang anak-anak yatim ini dikelola hartanya diurusi oleh para wali ya. Dan sampai mereka ini para wali anak-anak perempuan ini yang yatim ini ingin menguasai hartanya yaitu dengan cara bagaimana? Dinikahi. Ini anak-anak perempuan ya. Nah, maka Allah berikan batasan. Kalau kalian tidak atau khawatir tidak akan berlaku adil terhadap anak-anak perempuan yang yatim. Itu mana kamu menikahinya fangkihu ma Maka nikahilah perempuan lain. Daripada ente berbuat zalim kepada anak yatim perempuan itu, kamu nikahnya enggak tulus, kamu nikahnya kagak ikhlas untuk mengayomi dan mengurusi anak yatim perempuan ini tapi hanya untuk menguasai harta mereka. Nah ini, ini. Jangan berbuat zalim. Mendingan ente apa? Kawinlah dengan perempuan lain fangihu matabalakum minan nisa. Nikahilah perempuan lain. Ya, yang bukan yatim. Ya. Yang bukan anak yatim yang mana kamu menikah itu kalau menikah dengan perempuan lain kamu yang keluar mahar ya nggak ngandelin harta itu perempuan ya kalau mau nikah laki-laki kan harus siapkan mahar harus siapkan naf nafkah wajib dia memberi nafkah bagi istrinya yang dinikahi ya Matobalakum minan nisa Silakan nikahilah perempuan lain yang kamu senangi Dua, tiga, atau empat Ya, dua, tiga, atau empat Artinya apa? Dua, dua, tiga, tiga, empat, empat Maksudnya bagaimana? Bukan berarti dua tambah tiga tambah empat ya keenakan lo ya kan keenakan ente kalau begitu dua tambah tiga tambah empat enggak atau ada yang berpendapat dua kali tiga kali empat waduh tambah banyak lagi ya. jadi dua di situ dibagi rata dua dua tiga tiga atau empat empat jadi masing-masing kamu boleh menikah dua satu, satu orang maksimum dua boleh tambah jadi tiga. tiga maksimal jadi tambah jadi empat ya fa in jadi masih ada masih ada komanya tapi in khiftum jika kamu khawatir tak ta'dilu tidak akan mampu berlaku adil fawahidat, maka nikahi seorang sah seorang saja ya fa'in khiftum atau aja buka habis iya satu <tuh> itu singa nikah sama satu aja satu perempuan singa ya udah jadi kucing ya bisa berubah jadi kucing tuh singa kenapa iya hebatnya di luar doang dia pengaum tapi kalau mau bininya wah gak, gak berani dia takut ya, galakan betinanya singa betina ya kan singa betina lebih galak daripada yang laki-laki karena singa betinanya yang nyari makan buat anak-anaknya Ya, lakinya juga makan dari dia, dicariin. Nah, apa lo? Macam-macam, ya kan? Kalau singa, lak singa jantan itu cuma buat nakut-nakutin doang. Tapi kalau di dalam dia jadi meong, ya. Fa in khiftum Allah <tuh> Kalau kamu khawatir, udah dikasih izin oleh Allah dikasih dispensasi oleh Allah daripada kamu menzalimi anak-anak yatim perempuan daripada kamu menguasai hartanya secara zalim kamu telantarkan mereka ambil hartanya saja tapi tidak menafkahi anak-anak perempuan yatim itu lebih baik kamu nikah dengan dua, tiga, atau empat sama perempuan yang lain supaya ente keluar duit, keluar nafkah jadi yang namanya menikah poligami itu bukan sesuatu yang menguntungkan. Di situ ada, ada eh, apa namanya beban kewajiban buat laki-laki, ya, itu. Ini pun syaratnya nanti poligami itu adabnya dia harus kasih tahu istrinya, ya kan? Harus kasih tahu. Sebab nanti urusannya panjang. Ya, nanti urusannya panjang kalau diam-diam ya, nanti dianggap orang selingkuh. Padahal dia menikah secara syar'i. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu tidak kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahi seorang saja. Tahu diri. Ya. Tahu di tahu diri karena syarat untuk membangun keluarga menafkahi keluarga itu pertama adalah a adil fa'in khiftum alla jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil adil di sini maksudnya apa adil dalam takaran dan timbangan manusiawi yang ada ukurannya, ya adil misalnya pembagian nafkah, ya adil pembagian rumah tempat tinggal, adil dalam pembagian giliran tinggal nih nih, nih suami, ya jadwalnya jelas tahu hari senin selasa rebo kemis sampai sampai ahad jelas harus adil. Ya? Bagi duitnya, bagi belanjanya, belanja mingguan, belanja bulanan harus adil. Sama. Ya? Kecuali anaknya ada banyakkan. Kalau anaknya banyakkan, ya tentu dapatnya lebih banyak. Itu adil. Ya, jangan Istri pertama anaknya lima, istri kedua anaknya dua, istri ketiga anaknya satu, sama semua takrannya. Nah, itu nggak adil namanya, jadi adil itu sesuai dengan proporsinya, sesuai dengan kebutuhannya: kebutuhan makan, kebutuhan minum, tempat tinggal, kesehatan dan semua muanya itu dihitung. Ya, nah kalau urusan adil dalam kasih sayang itu nggak bisa diukur. Ya, itu susah. Ya, nggak bisa di nggak bisa diukur. Yang bisa diukur aja nih yang fisik aja. Rumah adil, jadwalnya hadi adil, uangnya nafkahnya adil ya kalau soal cinta perasaan Rasulullah mengatakan Allahumma inna hadha qasmi la tuakhirni fima amlik fima tamlik wala amlik ya Allah inilah bagianku untuk adil ya maka jangan engkau siksa aku dalam perkara yang aku tidak miliki dan engkau yang milik memiliki itu yaitu urusan adil dalam perasaan ya cinta kepada istri-istrinya insya insya Allah fa'in khiftum alla ta'adilu fawahidatan aw ma malakat satu aja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki ya ini ini zaman dulu ketika masih ada perbudak perbudakan ini akadnya, akad tamlik, akad kepemilikan. Ya, kalau yang satu, dua, tiga, empat, itu akad ni, nikah. Ya, beda akadnya jenisnya, beda macam-macam. Nanti dalam perbahasan fikih, yang namanya akad untuk menghalalkan hubungan seksual itu ada dua macam. Ada akadun nikah, akad nikah ya, yaitu seorang laki-laki menikahi perempuan yang merdeka, yang satu kufu, yang seagama ya. Ini namanya akad ni, nikah. Kalau menikahi wanita yang budak, didapat dari rampasan perang ya, atau dia beli dari zaman dulu itu pasar perbudakan untuk tujuan memerdekakan nah itu tidak perlu akad nikah dia dengan akad kepemilikan dia sudah sah dan halal untuk mempergauli gauli wanita itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah dalika adana Allah ta'ulu yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat za zalim. Jadi Islam ini agama adil yang memerangi kezaliman sampai dalam masalah berkeluarga, dalam masalah anak yatim, anak yatim nggak boleh zalim. Ya. Kemudian kalau kamu menikah dengan wanita-wanita biasa yang bukan anak yatim, juga kamu harus adil. Nah ini kan luar biasa. Kalau nggak sanggup adil dengan dua, tiga atau empat istri, cukup satu. Ini ketat Ya, ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini izin, izin boleh dipakai, boleh enggak ya? Yang mau pakai izin dari Allah harus mengukur diri. Insya Allah, bagaimana kalau poligaminya diam-diam dalam Islam? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, menikah lebih dari satu itu bukan perbuatan dosa. Kalau ada yang bilang itu perbuatan aib, perbuatan dosa, kejahatan seksual, nah itu otaknya mesti dibenerin. Kalau seorang laki-laki menikah dengan istri yang sah dengan memenuhi semua syarat dan rukunnya, ya, dia menikah lebih dari satu itu bukan kejahatan. Ya. Bukan aib, bukan perbuatan dosa. Nah, makanya kalau itu bukan perbuatan aib dan dosa, ketika seorang melakukan poligami, itu harusnya diumumkan. Betul. Jangan diam-diam. Kalau diam-diam kesannya apa? Aib kesannya ini adalah perbuatan dosa ya sebab apa nanti ini berkaitan dengan hak banyak orang hak perdata hak waris hak perwalian hak sedarah ya jangan sampai nanti ada anak kita anak kandung lain ibu ya nggak kenal ketemu di mana tahu-tahu demen Ya, demen mau nikah nggak bisa. Ini masih satu da satu darah, nggak boleh menikah dengan saudara kan, kandung. Ya, satu bapak, lain I, lain ibu. Ya. Karena apa? Karena negara telah mengatur dalam undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Ya, kalau menikah lagi tidak diatur tentunya akan merugikan pihak perempu perempuan. Nah, di sini jadi eh, hak untuk berpoligami itu harus diukur, harus sesuai dengan hukum agama dan hukum negara, karena negara ini hadir untuk melindungi hak-hak seluruh warga negara. Kalau ada warga negara terzalimi, ya terganggu hak-haknya. Nah, ini warga negara ini bisa protes bukan memprotes hukum poligaminya, bukan keberatan dengan hukum syariatnya, tapi memprotes kenapa lo poligami diam-diam. Ya, karena nanti akan menimbulkan masalah. Ya, ada nanti bapaknya mati, pas mau pas meninggal mau dikuburin, ya datang keluarga lain. Ya, ngaku ini istri anak anak anaknya nah ini jadi masalah nanti jadi jadi konflik karena nggak tahu sama sama nggak tahu ya nah jadi untuk melindungi ini jadi untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu semuanya harus dilakukan secara transparan anak-anak dapat kasih sayang anak-anak dapat harta waris masa depannya terjamin jadi nikah poligami itu bukan bukan cuma ambil enaknya doang. Tapi juga harus ambil tanggung jawab. Nah, dalam kitab kompilasi hukum Islam dan undang-undang perkawinan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jelas aturannya bahwa dibolehkan menikah lagi dengan mengajukan permohonan ke pengadilan agama. Laki-laki kalau mau nikah lagi, ngajukan permohonan ke Pengadilan Agama dan diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama layak atau tidak layak. Ingat nih, ya, bebo. Nah, harus tahu hukum. Nah, kalau perempuan nggak tahu masalah hukum repot, ya. Nanti kerjanya ngedumel aja. Wah ini sih kagak diatur Ini negara gak ngatur Ini syariat gak ngatur Enggak semua diatur Cuma kita aja kagak tahu ya. Jadi syaratnya begitu Harus mengajukan permohonan Nanti hakim pengadilan agama Yang memutuskan layak menikah lagi atau tidak Ya nanti dilihat Berapa gaji sebulannya suami Ya, pantas apa enggak dia nikah lagi? Ya, kalau gajinya standar-standar aja. Nah, nanti hakim pengadilan bilang, Nanti mau ngapain nikah lagi? Saat ngurus satu keluarga aja dengan anak gajinya pas-pasan, Nanti mau nikah lagi gimana? Ya, nggak bisa begitu. Dalam menikah bukan hanya masalah satu atau tidak, tapi ada tuntunan syariat, ada adab, ada akhlak, ya, yaitu akhlak bagaimana? Memuliakan perempuan, dan tidak hanya menjadikan perempuan itu semata-mata sebagai ob-objek. Ya, jadi ini yang perlu diketahui oleh laki-laki dan perempuan. Jadi kalau kita ingin kita punya generasi yang kuat, umat Islam ini, ya kekuatan umat ini kan bergantung kepada keluarganya, kepada kualitas keluarga. Kalau ketahanan keluarga umat Islam ini lemah ada masalah-masalah dalam perkawinan dalam rumah tangga dan masalah poligami ini akan melemahkan umat Islam ya. jangan dikira poligami itu enak dan semuanya pasti menguatkan dan menguntungkan umat Islam enggak ada jenis-jenis poligami yang rusak poligami yang rusak itu banyak ya kenapa karena tidak mematuhi adab tidak mematuhi syariat all, Allah subhanahu wa ta'ala jadi Bapak Ibu rahmati Allah apa tuntunannya ya menikah lebih dari satu meskipun dia mubah boleh tapi harus dilakukan dengan cara beradab dan mengedepankan tuntunan Rasul apa tuntunan Nabi diumumkan Menikah itu diumumkan, menikah itu dilakukan secara terbu, terbuka, disaksikan banyak orang. Supaya apa ya? Supaya masing-masing semua tahu, ini istrinya sah, ini suaminya sah. Ya, gak boleh dilakukan secara diam-diam. Kalau poligami dilakukan diam-diam, itu namanya poligami rasa selingkuh rasanya selingkuh jadi takut keluar rumah takut lihat kiri kanan ya atau nah, taruh kalau di mana ada daerah mana itu ya bukan di sini apartemen ini terkenal ya apartemen buat naruh simpenan kan begitu ya alhamdulillah min jadi kesannya jelek syariat Islam ini seolah-olah ya mendukung atau melegitimasi kemaksiatan. Padahal poligami itu bukan maksiat kalau dilakukan secara benar. Secara terbuka. Ya, itu bukan aib. Maka jangan ditutup-tutupi. Kalau Anda betul mengaku sebagai umat Rasulullah SAW, ya, lakukan syariat itu, jalankan syariat ini secara kafah, secara baik dan jangan sampai menyebabkan ada stigma penilaian orang yang negatif terhadap syariat Islam. Jangan kan poligami. Ya ntar ada ajaran, ntar misalnya ada ayat tentang nusus. Ya, perempuan eh, apa namanya mengingkari suaminya atau melawan suaminya itu ada hukumnya nanti nanti ada kata-kata pukul lah ya, pukul ya nanti diprotes lagi sama orang ini kdrt ya nah yang begini-begini kita harus hati-hati hati-hati ya bapak ibu rahmati allah subhanahu wa taala maka <tuh> di sini kita lihat aturan poligami jadi ayatnya cuma satu tapi jelas ya sangat terang benderang Enggak sembarang orang bisa melakukan itu. Pertama, harus memenuhi syarat adil. Yang kedua, mampu mendidik keluarganya dengan baik, mampu memberikan nafkahnya dengan sempurna. Ya, juga harus dilakukan secara terang-terangan, tidak boleh sembunyi-sembunyi. Sembunyi. Ya, nah, poligami dalam Islam itu tidak akan menimbulkan masalah. Baru dalam rumah tangga yang lama ini mestinya begitu. Nah, kalau poligami, ya malah menimbulkan masalah, nambah masalah baru. Nah, berarti ini poligaminya keliru, ya. Bagaimana supaya poligami itu berjalan dengan baik? Ya, semua harus patuh kepada syariat al Allah, laki-laki perempuan semua harus patuh kepada syariat Allah. Jangan sampai menimbulkan madoh, madorat. Ya. Nah, Bapak Ibu Rahmati Allah yang ke-8 dalam masalah keluarga ini ada yang disebut dengan perceraian. Ya, sebab namanya rumah tangga nggak selamanya berjalan harmonis ada masalah, ada kerikil, ada ada hambatan, ya. Nah bisa jadi juga perceraian akan muncul karena gara-gara apa? Gara-gara tadi mau poligami, ya. Yang pertama istri pertama nggak terima, nggak mau dima, dimadu, ya. Lebih baik lu cerain gue daripada lu kawin lagi sama yang muda. Kan begitu ya langkahi dulu mayat aneh gitu kalau udah emosi nih perempuan langkahi dulu mayat aneh kagak dilangkain mayatnya dicerain aja gitu, kata, suaminya gua nggak mau langkain mayat lu ya kan ya, kalau gitu gimana cerai aja nah itu repot jadi pilih aku atau dia Nah, ini. Nah, itu jadi layangan putus itu. Ayatnya dari mana? An-Nisa ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in aradtu mustibdala zaujim makana zaujin. Wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a atakhudhunahu buhtanan wa itsman mubina. Jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain Loh, maksudnya gimana Pak Ustad? Emang bini udah kayak spare part mobil aja diganti Ganti atau sama yang lain Enggak, enggak begitu Maksudnya ini istilah bahasa Al-Quran ya Istibdala zaujin makana zaujin Maksudnya apa? Apabila di antara para suami ingin mengganti istrinya dengan istri yang lain Karena dia tidak dapat lagi mempertahankan kesabaran Atas ketidaksenangannya kepada istrinya itu Dan istri tidak pula melakukan tindak kejahatan Nah itu Maka ditempulah perceraian Ya Artinya ada hal-hal yang mengganjal ada hal-hal yang membuat suami dan istri tidak lagi harmonis. Jangan bilang kagak harmonis setelah anaknya 11. Beda cara mendidik anak. Beda cara mendidik anak, udah 11 ke mana aja lo kemarin. Ya. Iya Pak ya. Nah. Jangan ibarat kata apa namanya, ya kacang. Ya, kacang diambil isinya doang, kulitnya dibuang. Ya, udah puluhan tahun, anak udah banyak, bahkan udah ada yang menikah. Anaknya ya, masa baru bilang nggak cocok, nggak harmonis lah. Kemarin kemana aja, udah sampai, udah punya cucu ya baru ngomong begitu ya, ya jangan begitu ya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala nah bagaimana hukumnya kalau orang ingin bercerai sepakat dua-duanya nggak bisa melanjutkan biduk rumah tangga ya maka di dalam Islam itu nggak bisa seorang yang memiliki ifah memiliki muruah nggak bisa hidupnya itu tanpa istri makanya diibaratkan istibdala zaujin makana zaujin mengganti istri dengan istri yang lain nah, kenapa karena orang muslim itu nggak boleh satu hari ya dia tidak memiliki ifah ya nggak boleh satu hari dia melajang kalau kelamaan melajang bahaya. Ya, apakah dia melajangnya karena dia masih bujang atau dia duda? Ya, istrinya meninggal atau cerai, nggak boleh lama-lama. Masa vakumnya ini. Kenapa? Karena persoalan seksual ini ya dalam Islam ini ini sangat sakral dan menentukan kebaikan atau keburukan seseorang. Maka harus cepat-cepat diisi. Kalau ada yang kosong nih gelas. Nih gelas tadinya penuh. Ya, kosong. Harus diisi lagi. Supaya apa? Supaya tidak diisi oleh setan. Ya. Laki-laki menduda atau melajang, ha? Nah, ini ibaratnya kosong, airnya kosong, diisi entar sama setan. Diisi apa? Sama maksiat, sama zina, macam-macam. Nauzubillah -macam. min Nah, bagaimana hukumnya kalau seorang itu bercerai? Wa ataitum ihdahun Dan kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak. Suami udah kasih nafkah yang banyak, rumah atas nama istrinya, ya, mobil atas nama istrinya, tanah atas nama istrinya bagaimana fala <tik> jangan kamu ambil sedikit pun darinya ya ini ini Islam ini sangat memuliakan perempu perempuan kalau cerai harta yang sudah atas nama istri mahar properti yang atas nama istri nggak boleh diambil lagi sama suah suami atau mantan suami ini hukum Islam nahu dan mubina apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dengan menanggung dosa yang nyata Oke. kalau seorang suami mantan suami ngambil harta yang sudah diberikan dihadiahkan dinafkahkan atas nama istrinya itu perbuatan do dosa. Nauzubillah min, min zalik. Ya, kenapa? Karena perpisahan itu bukan atas permintaan sang istri. Ya. Kecuali istrinya yang minta nuntut, itu namanya khulu. Gugat cerai. Ya. Suaminya nggak mau cerai, tapi perempuan yang minta gugat cerai. Maka harta yang sudah diberikan oleh suami itu boleh diambil. Dia membayar. Ini perempuan untuk menggugat cerai suaminya dikembalikan maharnya. Nih lo makan. Gue kagak mau lagi hidup malu. Nah kan begitu. Na'udzubillah min. Itu namanya khulu. Nanti ada diatur lagi dalam ayat yang lain. Ya. Tapi kalau cerainya itu karena semata-mata keinginan suaminya udah nggak sabar lagi udah nggak mau lagi udah nggak cinta lagi apalah alasannya macam-macam ya maka tidak boleh mengambil harta yang sudah diberikan kepada istrinya itu kenapa karena harta itu katakanlah sebagai hadiah hiburan buat istri istrinya itu ya Bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di ayat berikutnya dikatakan, Wa kaifata khudu nahu. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali? Wa qad afdha ba'dukum ila ba'din. Padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan mereka istri-istri kamu telah mengambil perjanjian yang kuat dari kamu. Nah ini jadi laki-laki harus ingat ayat ini ya harus malu masa perceraian itu suami yang mau bukan atas permintaan atau segugatan si istri kok dia ambil lagi harta itu kenapa di suami ini harus ingat ila kamu telah bergaul satu sama lain ya suami sudah menikmati hidup bersama istrinya ya udah bertahun-tahun udah melahirkan anak udah mengasuh anaknya ya udah capek udah begini segala macam ya maka jangan kamu ambil itu harta udah buatin buat dia aja ya namanya laki-laki nanti bisa carilah cari lagi cari harta lagi ya nggak usah merasa apa wah wow, merasa rugi udah dikasih ya enggak enggak boleh laki-laki harus punya harga harga diri ya apa yang sudah diberikan kepada istri enggak boleh diambil lagi kecuali itu atas gugatan cerai dari is, istri kenapa karena pernikahan itu adalah kan ghaliza pernikahan itu adalah janji ikatan yang kuat ya yang telah diikat oleh setiap seorang setiap laki-laki kepada calon is istrinya insya insya Allah apa yang Allah subhanahu wa taala yang ke sembilan apa ayat tentang keluarga ya tentang perselingkuhan perzinahan nggak boleh ya orang kalau sudah mendapatkan memenuhi kebutuhan seksualnya dari jalan yang halal nggak boleh mencari kesenangan kenikmatan di luar pernikahan <tik> Siapa orang yang mencari kesenangan kenikmatan di luar pernikahan? maka dia termasuk orang-orang yang melampaui batas. Nauzubillah min zalik. Makanya Al-Qur'an dalam surah apa ini? Al-Isra, Al ya. Surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina. Ya. Janganlah kamu mendekati zina. Innahu kana wa sa'a sabila. Kenapa? Karena zina itu adalah perbuatan ke, keji dan jalan yang bu, buruk. Nah, apalagi kalau yang sudah menikah, yang belum menikah aja zina itu buruk. Ya, kalau yang masih lajang, ya, tidak menikah. Lalu dia mendekati perzinahan. Dia berzina, itu sudah buruk. Apalagi kalau orang itu sudah menikah, ya maka hukumannya lebih berat. Kalau laki-laki lajang berzina dengan perempuan yang lajang, sama-sama belum menikah, hukumannya apa? Ayat 2 surat An-Nur Hukumannya cambuk 100 kali ya Laki perempuan berzina Dia melajang Belum kawin Statusnya belum menikah Sama-sama belum menikah ya Hukumannya apa? Az-zaniyatu waz zani Fajlidu kulla wahidin mi'ata jaldah pezina perempuan dan pezina laki-laki maka cambuklah masing-masing dari keduanya seratus kali An-Nur ayat 2 surat 24 ayat 2 wala fi dinillah dan jangan kamu merasa belas kasihan kepada kedua orang itu ya La ta'khudhkum bihima ra'fatun fi dinillah Yang dapat mencegah kamu dari menjalankan hukum Allah Jadi nggak boleh rasa kasihan Membuat kita tidak menegakkan hukum Allah Ah oh, kasihan ya, Dicambuk seratus kali di hadapan orang ramai Harus disaksikan oleh banyak orang banyak orang wal adabahu minal mu'minin. Jadi pelaksanaan hukuman cambuk itu harus disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Untuk apa? Supaya membuat efek jerak. Ya, dilihat banyak orang. Wah, malu. Ya. Malu lihat banyak orang kemudian menimbulkan efek jerah ya orang yang ingin berzina sudah berniat melihat ancaman sanksi hukuman 100 cambuk itu akhirnya dia mengurungkan niatnya nggak jadi nggak berani dia ya nauzubillah min zalik itu bagi orang yang belum menikah berzina nah itu sebab dalam masalah uh, seksual hubungan laki-laki perempuan Islam ini sangat ketat Islam ini membatasi ya untuk apa untuk kemuliaan manusia supaya tidak bercampur ya tidak rusak nasab seorang anak manusia Ya, tidak boleh ada anak lahir di luar ikatan perkawinan. Kalau ada anak lahir hamil seorang perempuan di luar ikatan perkawinan, maka anaknya itu nasabnya ikut ibunya. Bukan bapak biologisnya. Meskipun nanti setelah itu dikawin nih resmi ya setelah MBA apa itu MBA merit by accident ya jadi nikahnya e, terpaksa karena udah kejadian kecelakaan ya jadi kalau ini anak lahir jadi ketika terjadi hubungan itu kemudian anak ini apa namanya e, jadi anak jadi jabang bayi dan status Laki dan perempuan itu belum menikah, tidak ada ikatan pernikahan, maka anak ini kalau lahir nanti nasabnya ikut kepada i, ibu, tidak ada hak wali dari bapaknya, kandung, bapak kandung biologisnya, tidak dapat hak waris, ya, baik saling mewarisi nggak bisa bapaknya mati duluan, anaknya nggak dapat waris. Anaknya mati duluan, bapaknya gak, gak dapat warisan dari anaknya. Nauzubillah min zalik, ya. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, inilah hukuman. Ya, sanksi sosial namanya sanksi so, sosial. Jadi di dunia Dua orang laki perempuan yang lajang ini kalau berzina dia dihukum 100 kali cambuk, disaksikan oleh banyak orang, kalau nanti jadi tuh barang jadi anak, tuh barang jadi anak. Ya? Itu nanti bagaimana? Ya, tetap lahir sebagai manusia normal, ya, dia suci, ya, dari dosa, tidak menanggung dosa orang tuanya, tapi Ya, sebagai hukuman sanksi sosial bagi orang tuanya tadi hukum Islam memberikan hukuman yang berat ya ditanggung sama perempuan itu anak itu nama apa namanya e, nasabnya kemudian tidak ada hak perwalian tidak ada hak kewarisan ya jadi nanti kalau anaknya perempuan hasil dari perzinahan nanti mau nikah nggak bisa di, dinikahkan sama bapak kandungnya harus pakai wali hakim negara KUA yang menikahkannya ya nah, jadi jangan nanti protes ya malu pak Ustadz nanti anak saya malu ya besan saya nanti malu iya ente malunya sekarang dulu waktu bikin kagak malu ya jadi jangan malunya belak. Makanya kalau nggak mau malu belakangan, malu di depan. Ya, jangan sekali-kali mendekati perbuatan zina. Nauzubillah min. Nah, bagaimana kalau berzina ini dua orang laki-laki, dua orang ya sepak laki perempuan yang masing-masing sudah menikah. Nah ini namanya selingkuh bukan poligami yang tadi yang rasa selingkuh lain. Ya. Ini yang berzina. Ya, sama teman kantor, sama atasan, ya. Bukan bukan ikatan pernikahan. Masing-masing masih menikah. Statusnya punya suami orang lain atau istri orang lah. orang lain. Eh berbuat begitu, berbuat zina nauzubillah min. Ah ini hukumannya berat ini dia mengkhianati perkawinan per masing-masing, ya. Enggak mau cerai dengan pasangan lamanya, tapi kemudian dia main belakang. Di belakang, dia main, dia berzina dengan istri orang atau suami. Oh, suami orang, maka hukumannya ya dicambuk, eh, di apa, dirajam sampai mati. Ya, as zanaya Ini ayatnya dimansuh Ayatnya nggak dicantumin lagi dalam Al-Quran Dulu ada Zaman Nabi ayat ini turunkan. Jadi hukum mengikat Tapi ayatnya dimansuh dihapus Kenapa? Karena nggak pantas Udah aki-aki, nini-nini, Udah kawin belasan tahun, udah punya anak, punya cucu, dia berzina lagi dengan yang lain. Yang sama juga statusnya dalam pernikahan orang lain. Ya, itu namanya rajam. Farjumuhumal battah, maka ndaklah kamu merajam laki-laki dan perempuan pezina yang sudah menikah itu ya sampai mati. Nauzubillah min balik ya jadi di dilempari batu sampai mati ya udah kayak anjing ya udah kayak binatang di apa di dilempari batu ya itu hukuman di dunia kalau hukuman di dunia ini dilaksanakan sesuai dengan hukum syariat maka di akhirat udah gak ada lagi hukumannya kalau perzinahan, cambuk seratus kali dilaksanakan di dunia sesuai dengan hukum syariat, nanti di akhirat dimaafkan sama Allah. Nah, itu syaratnya di dunia harus dihukum. Kalau nggak mau, dapat hukuman akhirat. Makanya, hukum eh, hudud dalam Islam ini fungsinya ada dua: satu, zawajir, membuat efek jerak zajru ya membuat orang lain yang punya niat atau punya keinginan untuk bermaksiat jadi jerak ya kan melihat orang ditipu sampai mati nah, takut nah, itu jerak namanya yang kedua fungsinya jawabir dia akan menutupi dan menggantikan hukum akhirat jabiroh ya itu artinya jabiroh jawabir Ya. Jadi kalau ente ingin diterima tobatnya, ya, di akhirat bebas dari hukuman, maka harus ditegakkan hukuman sesuai dengan syariat itu di dunia, dunia. Insya Allah. Maka Nabi mengatakan ketika ada perempuan ya, yang dia berzina, ya, kemudian apa namanya? Di, kata Nabi disuruh tunggu sampai melahirkan, ya udah lahir anaknya datang lagi sama Nabi Rasulullah tegakkan hukuman rajam, ya Nabi itu gimana ya luar biasa kan Raufun rahim, tapi karena hukum Islam mengatakan demikian dia harus tegakkan, maka ya apa di ditegakkanlah hukum rajam sampai mati, maka Rasulullah perintahkan Para sahabat untuk mengubur jenazahnya ya baik-baik e, secara Islam. Lalu mendengar ada apa namanya seorang yang apa ngomong nggak nggak bagus dasar perempuan begini-begini. Ya, Rasulullah dengar ya perempuan ini sudah bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha hukumannya udah dihapus oleh Allah di akhirat. Ya. Nah, jangan kamu celak lagi dia. Jangan kamu hina lagi dia. Ya? Ini perempuan walaupun dia mati karena dirajam tapi dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketimbang kita yang belum jelas hidupnya, mati belum tentu husnul khatimah. Ya, gitu. Bab Allah Subhanahu wa taala yang ke-10 perselingkuhan apa dengan khalwat bukan berzina. Nah ini hati-hati. Ya, perselingkuhan dengan nazar dengan melihat ataupun khalwat berdua-duaan. Nah ini. Ya, baik yang dilakukan oleh seorang laki-laki perempuan yang belum menikah atau sudah menikah. Ya, sudah menikah tapi ngedet ya, udah nikah pacaran lagi sama yang lain, Nah kan begitu. Ya. alhamdulillah min. Makanya Al-Qur'an memberikan aturan, memberikan larangan yang tegas dalam surat 24 ayat 30, 31 surat An-Nur. Qul <tik> lil mu'minina min absarihim wa yahfazhu furujahum Dhalika azka lahum inna allaha khabirum bima ta'yasna'un Katakanlah kepada laki-laki yang beriman Agar mereka menjaga pandangannya Ya wudhu bin Ya jaga pandangan Jangan melihat yang haram Ya Wa yahfazu furujahum Dan peliharalah kemaluannya ya kadang-kadang memang nggak laki-laki nggak perempuan sama kalau ngelihat orang lain ya barang lain rasanya rumput tetangga lebih hijau betul ya padahal kata Nabi saw ya apa yang dimiliki oleh perempuan itu di istri kita juga ada ya apa yang nggak ada ada semuanya sama ya cuma beda rasanya aja ya semuanya ada mau lihat matanya mau lihat lehernya telinganya rambutnya mau lihat apanya macam-macam semua ada sama ya makanya laki-laki kalau ini dicontohkan oleh Nabi SAW ya nabi itu pernah pulang e, ke rumah istri beliau itu buru-buru ya Kenapa ada melintas perempuan jalan di depan Rasulullah dan para sahabat. Ya, entah gimana, apa kemungkinan karena terlalu nampak atau bagaimana ya. Kemudian kelihatan oleh Rasulullah SAW, maka Nabi langsung minta izin pulang, buru-buru pulang, masuk ke rumah salah satu istrinya. Gak lama setelah itu, Rasulullah kelihatan keluar dari rumah itu apa? Basah rambutnya. Ya, ditanya sahabat, Ya, Rasulullah, kau baru mandi junub. Iya, ya. artinya apa? Hapuslah jejak-jejak setan kalau ngeliat perempuan asing, perempuan yang bukan muhrim, dengan kamu segera kembali ke rumah pergaulilah istrimu. Ya, itu cara untuk menghindarkan diri kita dari perbuatan. Setan perbuatan zina dan maksiat kepada Allah. Nabi aja begitu. Gimana kita? Ya. Makanya Ibu-ibu harus setiap harus setiap saat siap ready ya. Suami baru pulang dari ru ruah dari ru apa? dari kerjaan ya, pulang sampai rumah harus harus sudah siap harus mantap harus cakep harus wangi ya harus bersih jangan suami pulang dari apa dari luar rumah ya dideketin bau balsem ya agak ada menariknya ya. minimal wangi kamar diwangiin ya kalau lagi apa namanya nggak apa namanya eh, lagi tidak head terutama yang masih ya yang masih muda yang belum menepos ya itu harus begitu ciptakan suasana rumah kondisi rumah itu semenarik mungkin sehingga tidak ada celah keinginan suami untuk cari jajan di luar kan begitu itu yang bagus begitu ya nggak peduli apakah udah tua atau masih muda sama aja ya perlakukan suami ibu seperti seolah-olah kita masih muda ya jangan perempuan udah dibeliin parfum bagus-bagus tas bagus-bagus baju bagus-bagus dipakainya buat kondangan lah suaminya kagak diperhatiin nah ini gimana nah suaminya juga kalau ikut sunnah Nabi, ya, ibu-ibu ingetin suami. Ya, suami juga harus berdandan, berhias, mandi yang bagus, ya, pakai pakaian yang bagus. Ya, istri juga udah siap begitu. Jadi, kata eh, ada seorang sahabat, namanya Abdullah bin Abbas, ditanya, "Ini Abdullah bin Abbas ini." nggak di rumah, nggak di luar, selalu tampilannya necis, rapi, ganteng, ya, rambutnya sisir wangi, ya, bajunya badannya wangi. Kenapa? Wahai Abdullah bin Mas'ud, ya. Saya mengikuti sunnah Rasul. Jadi sebagaimana istri kita ini berhias untuk melayani suami, suami juga harus berhias, ya harus dandan, harus wangi badannya, bersih badannya untuk ya berhubungan dengan istrinya insya Allah. Ini ini namanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya. Qulil yaghuddu min absarihim. Nah, sebaliknya. Wa qulil ayat 31 yaghuddu min Ya, Perempuan-perempuan yang beriman juga harus menjaga pandangannya. Wa yahfazna dan menjaga kemaluannya wala yubdina dan jangan menampakkan perhiasan auratnya kecuali yang biasa terlihat yaitu wajah dan kedua telapak tangan. Enggak boleh dilihatkan kepada laki-laki lain. Kepada yang bukan muhrimnya, ya yang tersembunyi apalagi nggak boleh karena namanya laki-laki dan perempuan itu sama ya memiliki syahwat yang sama sebagaimana laki-laki ngelihat perempuan yang lebih muda nafsunya naik ya perempuan juga sama ngelihat laki-laki yang ya lebih cakep lebih ganteng lebih muda ya daripada aki-aki sampingnya ya dia juga demen Ya, makanya, ibu-ibu demen nonton sinetron, bukan ngeliatin perempuannya, liatin cowoknya di situ. Nonton drama ya, Korea, nonton drama Korea, ya demen sama cowok Koreanya ya kan Nah ibu-ibu drama -ibu, nah Korea, perempuan drama Korea, nonton drama Korea, nonton laki Korea, nonton drama laki laki drama ngeliatin perempuannya perempuannya ngeliatin laki-lakinya. Ya. Makanya di situ perintahnya sama, yaqdud namin Harus menjaga pandangan pandangannya, ya. Dan enggak boleh menampakkan perhiasan. Nah, perhiasan itu artinya apa? Aurat. Illa ma kecuali yang memang sudah terbiasa terlihat. Wal bi khumurihinna ala Ini ini perintah untuk menutupkan kain kerudung ke dada, khimar ya kalau jilbab itu pakaian ya itu dalam surat al ahzab uh, kulil mukmin kulil uh, uh, apa namanya ya ayuhan nabi kulil azwaji kau menanti kau nisail mukminin na yudni na alaihin na min jalabi mihin itu pakai jilbab itu pakaian ya jilbab itu pakaian yang menutupi seluruh tubuh perempuan ya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah, itu pakaian mulai dari leher sampai mata kaki. Itu namanya jil, jilbab. Kalau kerudung namanya khimar. Nah, kalau kita di aja semua dibilang jilbab. Nah, kerudung jilbab juga. Nah, padahal kalau bahasa Al-Qur'an beda. Jilbab itu untuk pakaian yang menutupi, kalau kerudungnya namanya khimar. Nah, ini kerudung seperti yang lebih pakai itu namanya khimar. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Nah, kerudung itu menutupi celah-celah juyub. Ya. Ah, ke apa namanya? ala juyubihinna, ke dadanya. Ya, harus ditutup dadanya. Jangan sampai kelihatan. Apa termasuk juyub? Telinga, leher, ya. Kemudian rambut itu harus ditutup. Kemudian dada, ya, ketiak itu semua harus ditutup. Ya, jangan sampai kelihatan oleh laki-laki yang bukan muhrimnya, insya Allah ini mesti diajarin. Nah, ini pendidikan seksual untuk anak ini mulai diajarkan di rumah, aurat, ya harus orang tua harus ajarkan batasan-batasan aurat untuk anak-anak perempuan, untuk anak laki-laki, laki-laki mana yang boleh diperlihatkan kepada orang, mana yang tidak boleh, mana untuk laki-laki yang muhrim, illa limu'ulatihinna, ini suami, au abaihinna, bapaknya, ya, au abanaihinna, au abaihinna, atau bapak dari suaminya, mertua, bapak mertua itu muhrim, ya itu boleh ya atau abana atau anak-anak mereka anak-anak mereka anak-anak kita ya dia nggak nggak apa-apa ngelihat aurat ibunya ya au abana ibu atau anak-anak suaminya ya ini anak e, bawa dari istri lain ya nah, mungkin udah cerai atau yang pertama meninggal nah, menikah lagi dengan istri kedua Nah, itu anak dari istri pertamanya boleh melihat aurat istri keduanya itu. Abna ibu wa atau saudara-saudara laki-lakinya, saudara-saudara perempuan. Ya, ibu punya kakak, punya adik laki-laki. Nah, itu boleh. Ya, itu muhrim namanya. Au apa namanya? Bani ikhwanihinna, keponakan-keponakan. Ya, Aubani akhwatihinna atau anak-anak dari saudara perempuannya. Aunisa ihinna, auma malakat aimanuhunna, ya atau para perempuan sesama Islam. Ya. Kalau sama-sama Muslimah, ya ngelihat aurat boleh. Tapi yang syaratnya harus seagama. Ya kalau non Muslim ngelihat aurat ibu nggak boleh. Ya. Aunisa ihinna, auma malakat aimanuhunna atau para hamba saya yang mereka miliki awit tabi'in nah ini pelayan ya pelayan pelayan laki-laki yang udah tua udah nggak punya hasrat kepada perempuan awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal awit tifel atau anak anak kecil yang belum paham yang belum mengerti tentang aurat perempu perempuan wala yadribna bi arjulihinna liyulama ma yukhfina min zinatihin wa tubu jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum jangan ya mereka menghentakkan kaki agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan nah, sampai begitu jadi perhiasan di kaki jangan boleh diperlihatkan ya apa yang rahmati Allah terakhir ciri atau kita lanjutin aja nanti ya pertemuan berikutnya karena udah waktunya udah habis ini sudah nomor yang ke 10 ya. Insya, Insya Allah. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, ya, untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawadah warahmah Kita harus memperhatikan aspek-aspek apa saja yang dibolehkan dan apa yang dilarang dalam agama kita, agama kita. Insya Allah. Demikian. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته